menceritakan sedikit bagaimana proses lukisan itu bisa terbentuk menjadi sebuah karya seni. Karena lukis itu sejatinya bukan hanya menuangkan gagasan teknis, melainkan juga tema yang berasal dari intuisi, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman. Yang saya hayati bukan bentuk yang ada di alam sana yang saya serap secara objektif, namun saya olah kemudian menjadi sesuatu yang reflektif gitu. Spontanitas, justru dengan spontanitas terungkap melalui garis, bentuk, warna, ekspresi, tekstur, semuanya itu dapat menjadikan karya itu boleh dikatakan mempunyai ciri khas. Peralatannya yang harus mendukung adalah dengan pisau palet. Catnya juga harus bersifat pelakat sehingga ketika digoreskan, cat itu akan membentuk karakter pelakatnya.